Oke, jalan, Pak. Iya. Pak siapa? Namanya apa? Rianto. Pak Rianto ya? Iya. Oke. Sebelum sampai, Bapak bisa bawa saya kemana aja. Iya. Tapi amplopnya tolong ditaruh di sakunya, Bapak. Oh iya, makasih. Nah, sekarang Bapak bisa bawa saya kemana aja. Iya. Pak, ini boleh saya yang atur jalannya ini? Boleh, terserah kemana aja, Pak. Asal masih di Jakarta ya, Pak? Iya, iya. Pak, kayaknya saya udah tahu nih, Bapak mau kemana ini. Oke, anterin aja, Pak. Iya. Ini rumah makan ini nih, Pak. Di sini? Iya. Yakin di sini ya, Pak, tujuannya? Iya, Pak, yakin. Oke, Pak, terima kasih kalau gitu. Oh iya, makasih, Pak. Sama-sama. Pak. Kenapa? Belum dibayar argonya, Pak. Kenapa? Argonya belum dibayar. Kan saya udah kasih amplop. Amplop ini? Saya belum tahu dalamnya ini. Itu buat Bapak. Oh. Dalamnya ini. Nih, pegang dulu. Pegang dulu. Iya. Kita lihat. Oh. Berarti ini amplop cuma alamatnya doang ini, Pak. Masalahnya harganya berapa tadi? 21.700. 21.700 ya. Iya. Makanya saya kasih dari awal. Oh. Coba dihitung dulu. 10.000. Dihitung, tunjukin ke pemirsa di rumah. 10. 20. 21.000. 700. Iya, pas kan? Oh, berarti udah saya bayar dong. Oh, iya. Thank you, Pak. Udah antri saya. Pak. Makasih okay, ya, Pak. Sama-sama. Makasih. Ngomong-ngomong, Pak. Ini kan cuma layar kosong ya, Pak? Iya, Pak. Kalau saya minta Bapak sebutin atasan. Iya. Warna apa? Merah. Merah ya, Pak? Iya. Oke, kalau atasannya merah, Bapak mau bawahnya apa? Biru. Biru? Iya. Laki atau perempuan? Laki. Laki ya? Oke. Ini kepalanya, Pak. Nah. Laki ya, Pak ya? Ini tangannya nih, Pak ya. Oke, gini nih dia pegang nih. Turunin pelan-pelan. Tadi kagak ada itu. Bapak, terima kasih sudah puter-puterin saya. Hebat. Jordi, terima kasih udah nunggu. Nah, sekarang ngerjain Jordi. Nggak ada apa-apain, ikut-ikut ke dalam. Jordi, silakan duduk. Silakan duduk aja. Silakan duduk. Sekarang gantian ngerjain Jordi. Saya mau dikerjain apa nih, Mas? Enggak dikerjain. Sebetulnya di tes intuisinya. Tes pertamanya pakai ini. Apa tuh? Ini kunci saya, di tempat saya menyimpan banyak kunci. Uh-huh. Kan selalu ada dua ya, kunci rumah dan kunci kamar. Yeah. Dicek dulu. Make sure. Oke, ini kunci. Iya. Ini duplikatnya. Oke. Okay. Ini, yes. Kasih dua warna. Kita pakai yang dipegang Jordi. Nah, sekarang kasih saya. Kita pakai intuisinya Jordi ya. Iya. Ya, oke. Okay. Menurut Jordi, ini kuning atau yang perak? Kuning atau perak? Ini yang kuning. Yang kuning. Kan saya pegang satu di sini. Iya. Ya, betul. Mungkin kebetulan ya. Mungkin. Oke, okay, lagi. Seru ya, kayak main pasang-pasangan gitu. Ini kuning apa yang perak? Masih kuning. Yakin? Yakin. Iya. Iya. Lagi, oke. Okay. Ini kuning apa yang perak? Kuning lagi. Bener banget. Dan tiga-tiganya benar. Dari situ, kata Mas Romi katanya intuisinya bagus. Kalau tadi kan sama kunci. Iya.
sekarang kita coba sesuatu yang personal, yang ada nih ikatan emosional. Ada sesuatu yang kalau ketinggalan ataupun hilang, buat kita merepotkan lah. Iya. Oke, okay. Tapi sebelum dimulai, ada sesuatu di sini kan nggak tahu ini apa ya. Iya. Dimasukin saku belakang? Ini. Saku belakangnya Jordi. Oke. Okay. Ya. Nah, ini saya pinggirin ya. Iya. Saya pinjam ATM-nya. Yang mana ya yang paling... Banyak ya ATM-nya. Mas Romi minta gue ngeluarin ATM. Gue keluarin ATM. Masukin di sini. Kartu ATM. Yes. Oke. Okay. Diambil spidolnya di tanda tangan di sini, di flap-nya. Oke. Okay. Jadi dengan ada tanda tangan nanti, itu nggak bisa di... Tukar. Iya, ini disegel ya. Oke. Okay. Nah. Ini ATM semua mas, punya siapa? Nah, sekarang itu challenge-nya. Tolong di tanda tangan, serupa. Ini juga? Yes, serupa. Nah, jadi kan ada tanda tangannya. Nah, ini saya balik. Seperti ini. Kita pakai intuisinya Jordi. Dia acak-acak. Kalau tadi kan udah jago, tapi dengan kunci kan. Nggak ada ikatan emosionalnya kan kalau dengan kunci. Iya, jauh. Dan untuk memastikan ini nggak ditukar, yeah. Makanya semuanya masing-masing ada tanda tangannya kan. Yes, masalahnya yang mana yang ada ATM-nya? Nah, udah lupa kan? Dan semuanya ketebalannya sama lagi, konsisten lagi. Iya, sama semua. Sama semua ya? ATM semua isinya ini. Tapi kan bukan punya kamu. Iya. Nah sekarang pakai intuisinya, okay. Tangannya Jordi satu-satu. Yang bukan yang mana? Pilih 5 amplop yang tidak berisi ATM gue. Gue agak bingung sih sebenarnya. Satu-satu dulu, rasain aja. Kan itu kartu kamu sendiri gitu, jadi bisa ngerasain yang mana yang bukan, yang mana yang tidak. Sekarang yang mana yang bukan ada kartunya, yang pertama dulu. Ini bukan ada kartunya ya? Bukan. Oke, tinggal 5. Ini. Yakin ya? Yakin. Yang bukan. Mau tukeran nggak sama ini? Ini menurut Jordi yang bukan ATM. Dan semua ada tanda tangannya, jadi nggak mungkin ditukar. Yakin? Ini juga bukan? Bukan. Tinggal satu, Mas Romi nanya lagi, yakin ini amplopnya? Yakin banget sih enggak. Kesempatan terakhir, mau ditukar enggak dengan salah satu dari sini? Karena nentuin Jordi sendiri. Enggak. Oke, nah sekarang gantian intuisi saya yang dites. Semua ATM di dunia yang membuat unik bukan cuma isinya, tapi pinnya. Pin? Yes. Udah mulai mengerucut ke pin. Habis ke pin, cara transfer. Let's say ya, saya sebutin rangkaian angka, jangan bereaksi. Please, ingetin ya apa yang terjadi ya. Oke, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, 1, 2, oke ada satunya. Oke, jangan bereaksi. Jangan manggut, jangan sih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, oke ada duanya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ada kosongnya. Gimana caranya nggak bereaksi ya? Jangan bereaksi, tahan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kedip di 4. Kemungkinan besar ada 4-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini yang menurut Jordi nggak ada isinya ya. Ini menurut saya ya. Bahaya nih. Ini ada tanda tangan ya. Yang bukan ya. Yang bukan. Yang bukan ya. Abis ini blokir dulu kali ya. Sebaiknya begitu. Ini menurut saya tanggalan. Enggak, saya beda-bedain. PIN-nya berapa digit? 6. 6 ya? Saya cuma nulis 5 digit. Oke. Ini menurut Jordi yang bukan ada ATM-nya. Ini ATM. Ingat semuanya di tanda tangan sebelum dieliminasi satu-satu. Jadi nggak mungkin saya tukar. Ya. Boleh sebutin digit pertama berapa? 1. Ha ha ha!